Hai, assalamualaikum. Kembali lagi sama gue, Indah Lestari. Video kali ini gue mau beres-beres rumah. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya biar gue makin semangat kontennya. Diawali dengan sapu lantai dulu. Kalian itu tim nyapu sehari berapa kali, guys? Kalau gue tuh bisa 2 atau 3 kali sapu lantai. Sapu lantainya udah, lanjut gue mau ngepel lantai. Biasa di sini tuh ada Nabul yang suka mengganggu, tapi kalau Zuzu manteng ya, nggak kayak Milu. Ini karena Milu lagi di luar, jadi nggak yang ganggu banget kalau gue lagi bebenah. Yang salfok sama paketan itu belum gue buka karena nunggu pas suami libur. Sambil ngepel lantai teras, gue mau nyiram tanamannya dulu karena kalau nyiram tanamannya setelah ngepel itu sama aja jadi becek lagi gitu. Jadi gue siram tanaman dulu baru ngepel lantai teras. Ngepel lantai selesai, alhamdulillah jemuran juga tinggal dikeringin aja karena kapan udah nyuci. Nah ini tuh gue mau beresin bantal di kasur. Oh iya, di sini tuh gue udah mandi ya, jadinya bajunya beda lagi sama yang sebelumnya. Kadang suka kesal sama suami, soalnya apa? Lihat aja kalau numpukin bantal tuh dengan seadanya aja gitu, yang penting ketumpuk. Kalau kita kan maunya walaupun ketumpuk tapi rapi gitu lah, tapi kalau dia tuh kayak gitu nyebelin banget. Kayaknya semua suami sama ya, gak cuma suami gue doang. Oh iya, divannya itu udah gue copot soalnya udah rusak sama Nabul. Padahal pengen beli cover gitu yang buat divan, tapi kayaknya bakalan jelek juga karena udah kecakar-cakar gitu sama kucing, jadi gue copot aja. Nah di sini gue lagi kebut-kebut kasurnya, soalnya kalau gak dikebut-kebut itu ngeras banget. Jangan salfok, ini udah pada rusak sama Nabul. Pasti aku cinta kucing sama banget kayak gue ya. Lanjut gue mau ngelipetin selimut. Ini tuh selimut gue. Jadi kita itu selimutnya masing-masing gitu loh. Soalnya kalau satu itu berebutan. Padahal dulu sebelum nikah suami gue tuh nggak pernah tidur pakai selimut. Nah setelah udah nikah dia tidur harus banget pakai selimut. Minta apa? Minta tomat. Tomat buat apa? Dan ponakan gue dateng, dia disuruh minta tomat sama bundanya. Karena ponakan udah pulang, jadi lanjut aja. Gue mau beres-beres lagi. Harusnya bed cover itu masuknya ke lemari, tapi kalau suami tuh enggak, taruhnya di atas kasur aja, kan jadi kurang rapi gitu ngelihatnya. Iya gak sih? Nah ini dia hasilnya, lumayan rapi kan kasurnya ketimbang yang tadi. Jangan salfok sama motif spraynya soalnya hadiah. Lanjut ke area dapur, lampunya tuh gue matiin bagian kamar jadi dapur yang nyala. Di sini gue mau ganti plastik sampah dulu. Kalau sampah itu keluarin yang nurunin itu tugasnya pas suami, jadi gue cuma pasang ulang aja trash bag-nya. Di sini gue juga mau ganti spons dulu karena udah jelek juga.
Sampai sini dulu videonya, ditunggu video terbaru lainnya. Thank you. Bye-bye.